penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Aceh, gandeng Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan IKPTK Aceh untuk ikut menyukseskan kampanye gebrak masker yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Aceh pada tanggal 4 September mendatang. Hal itu dilakukan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dia RTI Idawati, untuk menyukseskan gerakan tersebut melalui purna praja yang tersebar di seluruh Aceh dengan menyuarakan kepada masyarakat hingga ke pelosok kampung akan pentingnya penggunaan masker dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dia mengatakan, tanggal 4 September ini akan menjadi hari pembagian masker dan sosialisasi penggunaan masker secara besar-besaran. Dia berharap purna praja untuk ikut menyebarkan pesan-pesan pencegahan COVID dengan penggunaan masker. Kata dia, di Aula Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu 26 Agustus 2020. Dia mengatakan, dengan melibatkan kaum muda merupakan langkah strategis dan efektif untuk mensosialisasikan gebrak masker, karena mereka memiliki jangkauan yang luas dan sumber daya yang potensial dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19, sehingga gerakan ini nantinya akan terlaksana secara masif. Maka itu dia berharap dengan terlibatnya IKPTK Aceh akan membantu TPPKK Aceh dalam melakukan aksi gebrak masker di Aceh dengan menyasar kaum milenial. Sementara itu, salah satu perwakilan IKPTK Aceh, Ibnu Khaldun, mengaku menyambut baik ajakan TPPKK Aceh untuk ikut terlibat dalam menyukseskan gerakan penggunaan masker tersebut. Gerakan